sahabatkompas.com, Ketua DPP Partai Golkar Dev Laksono mengungkapkan partainya tetap mengusung Airlangga Hartarto sebagai calon presiden pada pemilu 2024. Meski kini sudah tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu bersama PAN dan P3, Golkar tetap ingin mengusung ketua umumnya sebagai calon presiden. Tetapi Dev mengungkapkan, hingga kini, Koalisi Indonesia Bersatu belum membahas soal tokoh yang diusung sebagai capres ataupun cawapres. Sebelumnya, Wakil Ketua Umum P3, Arsul Sani mengatakan, pihaknya menghargai sikap Partai Golkar yang ingin mengusung Airlangga Hartarto. Adapun Arsul menyebut, koalisi itu masih membuka peluang bagi partai politik lain yang ingin bergabung. Arsul mengungkapkan, saat ini ketiga partai sedang berfokus membangun hubungan guna menyusun kerjasama dalam waktu dekat.